billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha hadisa. Ya ayyuhalladziina aamanu la taqrabus salaata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa amiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadilla as-sabil wallahu a'lamu bi'adaikum. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Sadaqallahu al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin, pada hari itu, yaumal maji'i, pada hari datang. Ya, pada hari datang, ya, pada hari datangnya kami dari ya, setiap umatnya. Ya waddul ladzina kafaru, ingin, ya, berharap. Ya wadda bisa juga artinya cinta. Orang cinta kan itu berharap. Berharap alladzina, orang-orang yang kafaru, yang kufur. Wa asaw rasula, dan orang-orang yang durhaka kepada rasul. Lau, jikalau, sekiranya, ay, an, artinya bahwa tusawwa, diratakan. Bil bina ilal maf'uli, dengan bina bagi maf'ul. Wal fa'ili, dan fa'il. Jadi boleh tusawwa, boleh tusawwi. Ma'a hazbi ihdata aini, serta membuang satu dari dua ta fil asli, pada asalnya. Wa ma'a idgamiha, dan serta mengidgamkannya fi sini, pada sin. Ai tutasawwa. Gitu. Bi'imul ardu, dengan mereka akan bumi diratakan, bumi kepada mereka, dengan mereka, artinya mereka diratakan dengan bumi. Bi ayyakunu turaban, diratakan, disamain mereka dengan bumi, dengan bahwa mereka itu tanah. Bi ayyakuna turaban, mislaha, seperti tanah. Jadi mereka kepengen di hari itu, di hari didatangkan setiap umat. Disamakan mereka kepada bumi, di mana ya, mereka pengen supaya jadi tanah seperti bumi. Saking apanya, li izomi aulihi, karena besar rasa takutnya, karena besar rasa takutnya. Besar rasa takutnya, ya Allah, jadikan aku bumi aja dah. Takut.
akan siksaan Allah. Jadi agama itu benar, bukan hanya sekedar nakut-nakutin, bukan. Ya, tambah kebenaran. Kemarin kita lihat sahabat kita Fakhri, ya. Mana Fakhri, mana? Iya, jatuh dari atas itu berapa meter tuh? Iya, 6 apa 5 meter tuh ya, jatuh ke bawah. Menurut ukuran patah apakah enggak tuh? Patah. Sampai-sampai dokternya bingung ya, Fakhri gitu ya. Menurut ukuran patah. Tinggi banget. Tapi alhamdulillah enggak ngapa-ngapa. Sok aja. Mau dibawa juga rumah sakit. Tapi enggak apa-apa. Artinya apa? Benarlah sabda Nabi, innal malaikata la tadau ajnahataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu wa fi riwayatin yasna'u. Sesungguhnya orang yang sesungguhnya malaikat itu menghamparkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho apa yang dia lakukan, apa yang dia tuntut. Jadi apa? Ditanggap sama malaikat, bahasa kita begitu. Ditolongin sama malaikat, kenapa? Karena menuntut ilmu. Jadi apa? Itu benar. Jadi jangan sampai kita masih meragukan. Juga satu kejadian dulu, saya masih seperti kamu. Ngaji saya jauh di Rawa Buaya. Di Rawa Buaya. Jadi dari Kebun Jeruk ke Rawa Buaya cukup jauh. Malam-malam waktu itu, bulan puasa, mau ngaji. Saya berhenti di lampu merah. Mobil dari belakang nyerobot aja. Jadi ditabrak sama mobil dari belakang. Kita, ya, saya lagi diem di motor, ditabrak dari belakang. Kira-kira ukurannya mati apa hidup? Ukurannya. Artinya pada umumnya gitu. Mati orang. Mobil gitu, ditabrak sama mobil. Lagi sekenceng-kencengnya. Tapi Tuhan kasih, Allah kasih, subhanahu wa ta'ala, enggak apa-apa. Cuma motornya doang rusak. Motornya habis belakang udah. Alhamdulillah orangnya Allah selamatin. Ya, dia apa? Dijagain oleh Allah lewat malaikatnya tadi, sabda Nabi tadi. Ya, begitu pula hal-hal yang buruk-buruk kalau kita lakukan, maka akan kena ganjarannya yang buruk. Jadi jangan kita ragu terhadap agama. Yakinlah. Nah, ini ya, mereka takut. Kenapa? Li'izomi awli, karena besar ya ketakutannya, rasa takutnya besar melihat keadaan yang begitu menakutkan, begitu hebatnya. Kama fi ayatin ukhra, sebagaimana pada ayat yang lain, wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaban,
sebagaimana berkata orang kafir, ya laitani, wahai sekiranya aku ini jadi tanah. Ya. Jadi mengandaikan supaya dijadiin tanah. Kenapa? Karena tadi li'izomi, ya, haulihi, karena besarnya takutnya, takut, saking takutnya melihat keadaan. Jangan di akhirat, lihat di dunia. Pernah ngelihat lahar enggak? Lahar. Ya. Mungkin di TV kita ngelihatnya, di Facebook, di apa gitu, Instagram atau apa ya. Ngelihat langsung kita belum pernah ya. Itu betapa kerasnya, betapa panasnya. Itu baru di dunia kayak begitu. Bagaimana nanti di akhirat? Jadi jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh agama. Dan jangan sampai kita enggak melakukan apa yang diperintah oleh agama. Jangan di dunia kita, jangan di akhirat kita akan menyesal. Di dunia aja banyak orang yang sudah menyesal. Ntar tunggu umurnya 40 tahun baru nyesal. Udah 40 tahun baru nyesel. Oke, begini belum. Nah, yang udah 40 tahun baru udah. Oh, coba, coba, coba. Sudah tidak bisa lagi. Wala yaktumun Allah hadisan, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan kepada Allah akan suatu kejadian. Enggak bisa mereka menyembunyikan dari Allah suatu kejadian. Amma amiluhu, daripada apa yang mereka sudah lakukan dia. Wa fi waqtin akhar, dan pada waktu yang lain, yaktumunahu, mereka menyembunyikan akan dia. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wallahi, demi Allah, rabbuna ma kunna musyrikina, tiadalah kami musyrikina, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi artinya apa tadi? Mereka enggak bisa bersembunyi walaupun dia bilang begitu, kami bukan orang-orang menyekutukan. Ya Allah Maha tahu. Sekecil apapun perbuatan kita, dan Allah Maha membalas sekecil apapun juga perbuatan kita. Jadi kalian jangan khawatir yang berbuat baik, yang berbuat amal soleh. Maka jagain amal soleh kita dengan apa? Bil ikhlas. Dengan ikhlas jagain. Dan juga jagain keikhlasan kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu salata, janganlah kamu mendekati salat. Ai la tusallu wa antum sukara, artinya janganlah kamu melakukan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Minasyarabi, daripada minuman. Ini ayat sebelum turunnya larangan mutlak minum minuman keras.
li'anna sababa nuzuliha, karena bahwa sebab turunnya ayat itu ya salatu jama'atin fi hali sukrin, yaitu salat jamaah pada keadaan mabuk. Ini sebab turunnya begitu. Jadi ada orang salat tapi dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu mengetahui ma akan sesuatu, takuluna, apa yang kamu katakan, bi antashu, dengan bahwa kamu sembuh, wala junuban, dan juga tidak dalam keadaan junub, bi ilajin, dengan jima, au inzalin, atau dengan keluar sperma, nasbuhu alal hali, dan nasabnya itu atas hal, ya, hal, dengan dan juga tidak dalam keadaan junub. Wa huwa yutlaqu, dan itu dimutlakan alal mufradi, atas mufrad, wa ghairi, dan lainnya. Ya. Ya. Selain mufrad berarti tasnya jamak ini. Ya. Illa abili sabilin, illa abili sabili mujtazi sabilin. Kecuali orang yang melalui, melewati jalan, tarikin jalan, ay musafirin, maksudnya kecuali orang musafir. Hatta tagtasilu, sehingga kamu mandi, falakum, maka boleh bagi kamu, antusallu, bahwa kamu salat. Wastisna'ul musafirin, dan pengecualian musafir, li'anna lahu, karena bahwa bagi musafir, hukman akhara, ada hukum yang lain, sayati, yang akan datang keterangannya nanti. Waqila, dan dikatakan, al-muradu, yang dimaksud, an-nahyu, laitu larangan, an-kurbani mawadi salati, daripada mendekati tempat-tempat salat, ail masajidi, maksudnya masjid, ila uburiha, ya. Ini ada pendapat lain begitu, kepada mendekatinya, min ghairi muksin, dari tanpa berdiam. Kalau tadi kan sholat gitu ya. Ya. Kalau tadi sholat ya. Jangan kamu dekati sholat, jangan kamu lakukan sholat, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan.